Oke bro, ini unit carry Futura. Kendalanya saat angkatan jalan terasa geger di kaki dan kopling terasa berat. Kita akan tes. Ya, getar ya, seperti ini ya. Getar atau geger seperti ini. Ya, seperti itu ya. Seluruh mobil terasa bergetar saat angkatan jalan. Ini adalah ciri-ciri dari matahari atau dekrup kopling yang sudah rusak atau minta ganti. Ini dari injekannya sudah keras dan saat awal jalan terasa getar atau geger. Jadi nanti kita akan bongkar persnelingnya untuk kita ganti kampas kopling, dekrup, dan klahernya. Mau gue pas lepas baut tadi. Ikut. Pas. Eh, aman. Lepas lagi. Congkel, Mas. Oke, sip. Oke, bro. Sudah lepas, bro. Ternyata ininya kemakan agak dalam ini, bro. Produknya masih lumayan, dekrupnya sudah dalam, bro. Hampir putus. Oke bro, ini yang bikin geger ini bro, kemakan. Ini kurang lebih 1 mili dalamnya. Ini nanti dilepas, dibubut, diratakan lagi. Lepas. Oke.
Ya, sealnya juga bocor. Ceru. Are di grinder. Oke bro, ini sudah dibubut ya, sudah dihaluskan, diratakan karena kemarin kemakan ya dalam, dan ini sudah kita perbaiki. Untuk dekrupnya matahari kita ganti. Biar lebih maksimal ya, biar lebih enteng karena dekrupnya kemarin sudah rusak. Oke, lalu kampas koplingnya juga kita ganti, walaupun kemarin masih tebal tapi sekalian. Dan klahar koplingnya juga kita ganti bro. Jadi satu set ya, semua diganti biar aman dan biar maksimal. Ini sudah kita bersihkan, tinggal kita kasih vaselin nanti. Oke bro, kita pasang dulu bro. Pas kenok. Iya. Awas lo. Atau suka mas. Angkat. Oke bro, ini sudah kita ganti semua dari dekrup, kampas kopling, klahar kopling, dan kita sudah bubut juga roda gila atau flywheelnya.
Sekarang kita tes injakan dari pedal kopling. Ya, sangat ringan ya. Ini sudah ringan sekali. Ya, sudah terasa sangat jauh ya. Yang tadinya berat, sekarang sudah empuk, ringan. Dan tidak bunyi ketika diinjak kopling. Kita tes ini sudah selesai. Coba kita buat tes jalan apakah masih geger. Sudah enak ya. Ya, sudah halus bro. Sudah enak buat jalan ini.